Halo Ibu. Ibu. Bu. Bu. Ini banyak yang ibu-ibu dia bilang begini. Kalau marah sama suaminya, "Pak, kau pilih mamamu atau saya istrimu?" Bapak pernah dikasih pilihan begitu? Pernah toh? Enggak usah ngaku, yang penting oh saya pernah ini Ustaz. Ibu-ibu pernah kan ngomong begitu sama suami? Hah? Nah, pencitraan lagi tuh. Iya kan? Ini kalimat yang salah. Ibu. Bu. Ibu. Coba lihat ini suaminya Ibu. Dari kandungannya dari mana? Dikandung di mana Ibu? Di mana? Ibunya. Siapa yang susui? Waktu kecil, bukan waktu dewasa. Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajarin bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang sekolahkan? Ibunya. Nah sekarang, siapa yang terima gajinya? Woi, jawab ini Bu. Siapa? Kamu. Ayo. Siapa yang nikmati rumahnya yang mewah? Istrinya. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Nak, kok gigi saya nak? Coba. Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan punya gaji. Siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata, kau pilih ibumu atau saya istrimu. Domo itu.